Keraton Solo. Beda ya dengan Keraton Jogja yang nuansanya hijau, kalau di sini dominannya warna biru. Pada dasarnya Keraton Solo dengan Jogja itu berasal dari saudara yang sama, kakaknya yang di Surakarta atau Solo, dan yang di Jogja itu adalah adiknya. Luasnya 54 hektar. 54 hektar yaitu mulai dari alun-alun utara sampai alun-alun selatan. Zaman dulu kerajaan pertama kali kerajaan Majapahit terkenal Hyang Wuruk atau Patih Gajah Mada. Majapahit terentuk pindah ke Demak-Demak Raden Patah. Cikal bakal Islam masuk dari Demak timban para wali Kanjeng Sunan. Demak lagi ke Pajang Sultan Hadiwijaya. Zaman dulu terkenal dengan Joko Tingkir. Sekarang Jokowi. Nama di sini zaman dulu nama desa Sala atau desa Solo. Karena dulu setelah keratonnya maaf Kartosuro pindah ke desa Solo sini, zamannya Pakubuwono kedua desa Solo diganti menjadi Surakarta, mengambil kata dari Kartasura dibalik menjadi Surakarta. Jadi makanya apa bedanya Solo sama Surakarta? Solo itu zaman dulu maaf nama desa. Dulu sebelum ada keraton desa Solo. Kemudian menjadikan Surakarta ya Pakubuwono kedua tadi bahkan sampai sekarang. Pemerintahan sekarang pun secara administrasi atau KTP pun Surakarta sebenarnya. Tetapi orang tetap saja mau kemana? Solo. Mau kemana? Tetap Solo. Lagi ada di area Keraton Surakarta. Jadi berdasarkan perjanjian Giyanti pada 1755, Belanda saat itu dengan politik divide et impera, mereka ingin memecah kakak beradik ini, sehingga terpecahlah dua keraton, satu Solo, satu Yogyakarta. Nah, karena Keraton Surakarta ini merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram Islam, di mana ada perpaduan unsur Hindu dari Kerajaan Majapahit sebelumnya, sehingga di sini praktek agama Islam yang bisa kita saksikan adalah seperti kejawen. Dan kebetulan hari ini adalah Kamis, artinya malam Jumat, makanya tadi kita melihat abdi dalam memberikan sebuah persembahan dan juga semacam melakukan meditasi di belakang tersebut. Ini musuhnya pertama, para tamu berisi meja-meja kursi, ada model dari Bali, dari Belanda, dari Cina, dan dari Jawa. Ini semua jamannya Pakubuwono 10, kursinya pun sebelumnya sampai TBX, Pakubuwono 10. Dan bersih lukisan-lukisannya raja. Lukisan-lukisan raja zaman dulu mulai Pakubuwono 567 sampai Pakubuwono 12 yang ini. Pakubuwono. Dan raja sekarang yang ini. Tinggal dalam keraton tadi. Sama keluarganya yang lain keluar semua bermasyarakat biasa. Ada TNI, dosen, DPR, monggo. Plus satu ibu wajahnya sama. 1, 2, 3, 4, 5 bulat-bulat. Zaman dulu waktu masih zaman purba kala masih banyak penganut kepercayaan maaf Hindu Buddha. Ini cuma museum, jadi koleksi-koleksi peninggalan zaman dulu disimpan di museum kan ini. Ini ada buat zaman dulu cucuran air buat lewat jalan air di sudut candi atau buat talang zaman dulu. Mungkin bawahnya kolam renang ini kayak air yang ada. Tata-tata upacara persembahyangan zaman dulu. Dewa, patung Dewa Siwa. Ini patung Wira, Dewa Wira ini Dewa kaya, Dewa uang. Karena ceritanya numpuk bondo, numpuk harta. Cocok kan bondo, bondo itu harta. Ceritanya orang Jawa pintu masuk tamu, ada pisang raja menggambarkan penganten kaya rojo, tetapi cuma sehari sedino. Beda raja keraton seumur hidup dilayani. Tebuwulung antepi kalebu, jadi namanya sudah berumah tangga dan mantep dalam hati. Ada juga kata kayak janur atau janah nur. Janur itu mengambil kata dari kata Arab. Artinya janur, jantung surga, nur itu cahaya. Surganya mau murid ngantenanya. Surganya itu manusiawi, tapi kita pengantin baru. Jadi ada filosofinya semua. Ini ada busana pengantin kami, Toro Blonyong. Orang mengatakan Solo basahan seperti kayak gini. Kayak kemarin Mas Kaisang, nah, nikah tuh seperti kayak gini. Aku anak Solo, orang Solo seperti kayak gini. Hampir sama dengan Jogja. Membedakannya pengantin Jogja, maupun Jogja laki-lakinya pakai sumpingan kanan kiri sama telinganya. Namanya sumpingan kalau Solo polos. Dan membedakannya pengantin putri, mak Jogja apa sih ageng lancip yang tengah.
yang hitam kening. Kluk Solo agak lebar. Sama Jogja Sanggulo lebih bulat besar dan sunduk mentul lebih duhur-duhur. Namanya sunduk mentul karena disunduk basitik mentul-mentul atau kembang goyang. Kembangnya bergoyang-goyang. Dari Demak Rutiban para wali Kanjeng Sunan seperti kayak gini. Makanya Islam kita seperti kayak gini, Islam toleran. Tidak ada Islam keras, fanatis, agak paling sampai merah, apa hitam-hitam, berarti kita tidak kayak gitu. Kita pun Islam ya sholat tidak kayak gitu. Baru istirahat hitam-hitam, bangetan. Ini lucunya selamatan, syukuran. Bahasa Jawa itu kenduren. Kecohan, khusus untuk tempat membang ludah. Bayangkan orang zaman dulu bahkan lebih sopan-sopan, membang ludah pun dekat, tidak dengar orang lain. Kita sekarang sumur namanya Sumur Songo atau disebut Sumur Sembilan. Ini dulu sumurnya tempat bertapa raja yang ke-9 karena sudah direnovasi kak zaman dulu kan tanah liat bulan raja ke-9 bertapa jatah sumur. Di belakang ini sumur kuno yang udah berumur sekitar 300 tahun namanya Sumur Songo. Dan dipercayai air yang dari sumber-sumber ini penuh berkat sehingga kita bisa berdoa dan juga memohon sesuatu dan meminum air ini. Katanya doanya akan dikabulkan. Ini jabatannya Paku Bono keempat, khusus buat jemput tamu-tamu agung, tamunya raja. Namanya Moro Sebo, Moro itu teko datang. Sebo linggih duduk, datang duduk tamu ini nyebutnya ke stasiun-stasiun. Bahkan keretanya terkenal goyang-goyang, terus pasnya per semua. Sama kayak kereta Cinderella ini. Dan ini alat-alat selanjutnya, alat-alat jodang, jolen, khusus buat lamaran, sasrahan. Jodang, makanya artinya jodang itu artinya ojo diadang, disebut jodang. Kalau jolen, ojo kelalen. Makanya orang melamar itu selalu bawa hantaran. Ini hantarannya semua zaman dulu. Kok banyak pak yang melamar ya, maaf tadi itu pasti orang mampu, orang kaya. Karena tua sama orang tua kan pandang bobot, bikin debet. Zaman itu gak mungkin orang keraton dapat radiasa, gak mungkin. Terus sekarang mungkin, bebas. Kan zaman dulu Raja Paku Bono keempat, belum ada transportasi mobil. Beliau naik perahu zaman dulu, melewati Sungubangan Solo sampai ke Sampang Madura. Pergi ke selir sana dengan Cakraningrat, bayangkan naik perahu. Ceritanya pun perahunya besar. Kanan kiri perahu banyak dayung. Ini dayung ini khusus paling belakang perahu buat mencari arah untuk mengemudi. Nah, bukan badayu bukan. Paling badayu mungkin biarpun orang gagah-gagah kayak bapak orang 3-4 tidak kuat. Munting ikut nyemplung buat mencari arah. Bahkan atasnya perahu itu ada cantiknya simbol kepala naga paling depan atas buat sengkolo, buat tolak bala. Diberi nama Kiai Rojo Moro. Ini tolak bala yang ada di ujung perahu. Berangkat jauh buat nyimpan barang-barang berharga. Orang Jawa bilang gledek. Disebut gledek maka ada rodanya. Didorong ya bunyi gledek gledek. Satu bunyi. Dulu kan ceritanya masih banyak pencuri. Pencuri mau ngambil dan angkat berat. Didorong bunyi. Jadi pencurinya mikir dua kali loh. Daripada ketahuan dipukuli. Pisan untuk membuat jamu. Alat tradisional lesung namanya. Pakai alat alu. Bayangkan zaman hidup susah pun tapi ya seneng habis selesai ya joget-joget nyanyi-nyanyi capeknya hilang. Sekali masak 40 kilo atau setengah kental beras. Jadi namanya maaf prajurit kan ratusan lebih. Dandanya pun ya besar. Zaman dulu masih untuk masak nasi. Tungku, berarti yang besar-besar sama kayu. Jadi lebih banyak kayunya lebih cepat matangnya panasnya. Kompor mungkin belum ada kompor. Kompor paling yang kuat seberapa itu paling gateng. Kurang panas kompor ini tebel besar. Kita sering dengar istilah selir, ternyata selir itu adalah istri raja yang nikah siri. Karena tetap ada permaisuri dan raja biasa memiliki banyak selir. Namun status anak dari selir maupun permaisuri tetap sama, tapi tetap yang didahulukan untuk sebagai penerus kerajaan adalah anak daripada permaisuri. Cuma kalau permaisuri tidak punya anak laki-laki, maka yang menjabat sebagai raja berikutnya atau pangeran adalah anak dari selir-selir raja. Beda dengan Keraton Yogyakarta yang rajanya masih tinggal di daerah keraton, untuk di Solo sendiri, Surakarta, keluarganya udah pada keluar dari area keraton. Dan memang kesan gue pribadi, suasana kerajaan itu masih jauh terasa lebih kental di Yogyakarta.